18 individu yang terlibat dalam kejadian kapal karam di perairan Langkawi berjaya diselamatkan malam tadi oleh bot nelayan tempatan. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Kedah Perlis, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zawawi Abdullah berkata, kesemua mangsa ditemui pada kedudukan 9.4 batu nautika barat Pulau Singa Besar yang kemudiannya dipindahkan ke bot penyelamat 5 pada jam 11.45 malam tadi. Tibanya 18 pemancing itu dapati terdapat dua pemancing yang mengalami kecederaan yang melibatkan salah seorangnya kemungkinan disyaki mengalami kaki patah dan seorang lagi kecederaan pada sebelah tangan kiri. Lain-lain pemancing dan juga kru seramai 16 orang lagi alhamdulillah dapati sihat. Walau bagaimanapun kita akan melakukan ujian kesihatan juga untuk 16 lagi pemancing dan kru yang diselamatkan. Kesemua mangsa dibawa ke jeti APMM Bukit Malut dan dirujuk ke Hospital Sultanah Maliha Langkawi bagi mendapatkan rawatan. Kesemua mereka adalah warga tempatan yang berusia dalam lingkungan 26 hingga 55 tahun. Siasatan mendapati bot tersebut telah pecah di bahagian hadapan akibat dipukul ombak lalu bocor menyebabkan karam dalam tempoh 45 minit. Operasi turut dibantu Tentera Laut Diraja Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan serta komuniti nelayan setempat. Beliau menasihatkan komuniti maritim agar berwaspada kerana keadaan cuaca yang tidak menentu dan laporan ombak setinggi 5 meter yang berisiko. Dalam para itu, langkah memakai jaket keselamatan sambil berpegang tangan antara satu sama lain menjadi penyebab kepada kesemua 18 mangsa bot karam itu. Menceritakan semula detik cemas itu, mangsa memaklumkan bot karam dalam masa hanya 10 minit sebelum kesemua mangsa terapung di lautan hampir 7 jam sebelum ditemui. Perjalanan kami dalam 4 knot, 3-4 knot saja. Tak boleh nak lebih. Tak boleh laju. Jadi papan depan itu pecah. Yang bawahnya pecah, air masuk ke depan. Tak boleh nak buat apa. Nah, itulah yang kita tahu. Jadi itu lepas itu dalam pukul 1:30 tu kami dah mulalah. Dah cuba ni pun tak boleh. 1:45 tu tenggelam pun. Pantas. Sebab depan tu dia pecah luas. Papan dia seting tu masuk buka tu. Air tu masuk. Itu yang kita dapat tahu. Kami dalam 1:45 tu sampai pukul 7:30 baru kami dapat jumpa dengan bot katunya. Bot katunya ni lah yang selamatkan kami. Alhamdulillah lah. Masa tengah duk berapung tu kami tak berpecah dalam satu grup yang besar. Lepas tu bila dah terlalu lama tak nampak langsung kapal-kapal tu, kami mula pecah lah. Tujuan dia nak apa tu kan? Nak cari mungkin boleh dapat kawasan terlindung. Dapat bukan kawasan terlindung, kami dapat mungkin satu grup ni mungkin dapat apa bot yang terdekat. Jadi cubalah, kita cuba. Kalau dia fikir nak berenang sampai ke malam tak tentu sampai ke pulau kan. Jadi terpaksalah pecahlah dulu sambil gunakan apa lampu suluh lah untuk panggil bot yang mana nampak berdekatan untuk bagi isyaratlah, isyarat cemasan itu aja. Bot pemancing ini katanya telah keluar dari Kuala Perlis pada pagi Khamis dan berada di lautan selama 2 malam dan dijadualkan kembali hari ini.